Meski dalam keadaan cuaca ekstrim dan medan yang terjal, namun Majalengka Trail Adventure tetap digandrungi oleh seluruh peserta dari berbagai daerah. Salah satunya, dua medan paling ekstrim yang diakui oleh para peserta trailer adalah Sungai Muara dan Tanjakan 1 Juta, yang banyak membuat para peserta banyak yang tersungkur. Majalengka Trail Adventure atau MTH tahun 2019 merupakan unjuk kebolehan memacu adrenalin peserta dalam menjelajahi alam Majalengka. Selain mengenalkan keindahan alamnya, para trailer harus menguasai cuaca ekstrim dan medan yang ekstrim yang ada di kota Majalengka. Para peserta yang datang dari 4 provinsi berasal dari wilayah Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, dan Lampung dengan menempuh rute sejauh 60 km dengan mengelilingi alam Majalengka yang memakan waktu 3 jam. Namun selain ekstrim, tersimpan juga keindahan alam seperti objek wisata Taman Batu Karang dan Goa Batu Karang Pancun Rendang. Para trailer dalam perjalanan disuguhkan medan yang ekstrim dan berhadiah. Dalam usaha merengkuh Sungai Muara yang cukup dalam, membuat beberapa kendaraan super engine jenis KLX-150YZ dan beberapa kendaraan lainnya harus diderek. Selama dalam perjalanan ya memuaskan, petunjuk-petunjuknya itu mantap lah pokoknya. Tempat kita hanya efektifnya hanya 2 minggu ya, Pak. 2 minggu juga berbenturan dengan hari Idul Fitri. Tapi syukur alhamdulillah rekan-rekan kami dengan tali silaturahmi, rekan-rekan ke luar daerah, Lampung, Yogyakarta, Bali, Banten, Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.